Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Mat Normot. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Yamaha Faction ini guys, yang mengalami tidak bisa lansam dan tidak bisa hidup sebenarnya ini guys. Tapi sudah saya cek untuk kelistrikan, untuk permasalahannya hanya di kunci kontak di sini guys. Dan kali ini kita menyampaikan ada permintaan dari subscriber kemarin nge-WA saya, Yamaha Faction lama ini apakah bisa di-setel untuk gasnya? Ya tentu bisa di sini guys. Dan untuk kali ini dia tidak bisa hidup, bisa ini guys kalau di engko, tetapi dia tidak bisa langsam dan motor ini juga tidak bisa starter. Dan di sini kita cek untuk kerusakannya, bagaimana cara pengecekan untuk komponen yang tidak bisa difungsikan ini guys dan tidak bisa langsam. Dan di sini langsung saja kita hidupkan untuk motornya ini guys. Dan mohon maaf ini sambil kita skip sedikit, soalnya saya sambil pegang kamera ya agak susah. Oke, di sini untuk kontaknya dilangsungkan ini guys, soalnya kunci kontaknya tidak bisa difungsikan. Dan sini langsung kaki, dan netralnya juga nyala ini guys. Dan yang pertama untuk kita ini, kita hidupkan dulu guys untuk motornya. Dan di sini bendik starternya ini guys, tinggal kita jumper aja menggunakan tang seperti ini. Kita cek untuk dinamo starternya ini guys. Oke, bisa hidup. Kita engko saja guys, ya agak susah kita ceknya. Nah, dan di sini untuk motornya tidak bisa langsam di sini guys. Dan di sini langsung saja kita setel untuk RPM-nya guys agar dia bisa langsam. Dan di sini ada baut sudah saya lepas, tinggal jongkel aja di sini guys. Dan untuk posisi setelannya di dalam sini guys. Nah, dan untuk posisinya di sini guys untuk setelan angin. Dan untuk Yamaha Faction ini, dan mungkin untuk motor ini guys setiap pemakaian yang sudah lama itu otomatis dia untuk perubahan di langsam itu pasti ada. Kemungkinan dia dari pembakaran, klip sudah bergerak. Situlah dia untuk suplai bahan bakarnya tidak stabil lagi guys. Jadi harus kita setel. Dan untuk posisi setelnya di sini guys, kita putar arah ke kiri seperti ini, fokus, kita putar arah ke kiri, pokoknya secukupnya saja guys. Oke, serasa sudah cukup, coba kita hidupkan. Dan untuk starter ini untuk bendiknya, dan untuk start batu arang atau bagian dinamo ini kayaknya aman guys. Biasanya permasalahannya hanya di tombol sini saja. Biasanya untuk kerusakan ini, tombol ini kita gesek-gesek ke samping ini, kalau dia di sini masalahnya bisa hidup ya. Nah, tuh kan. Kayaknya ini perlu dibersihkan ya. Nah, ternyata bisa guys. Nah, dan untuk motornya dia sudah bisa langsam guys. Kalau
kurang ketinggian tinggal kita rendahkan seperti ini guys. Pokoknya secukupnya saja guys untuk penyetelan ini. Dan intinya jangan terlalu ke dalam atau ke kanan, nanti dia tidak bisa langsam. Nah, dan ini mau mati guys, kita tinggikan lagi. Nah, kayaknya segini cukup biar dia bisa langsam. Oke, serasa cukup. Tinggal kita pasang kembali untuk tutupnya ini guys. Dan kabel panjang ini adalah menyuntik. Harus 12 volt dari aki masuk ke kunci kontak ya, soalnya kunci kontaknya bermasalah. Kita matikan. Oke, di sini sekali lagi kita tes lagi untuk starternya ini guys. Dan di sini belum kita perbaiki untuk tombol starternya ini guys. Jadi kita buka dulu untuk tombol starternya ini biar untuk starternya biar lebih mudah di sini guys. Oke. Oke, berhubung di sini bautnya tidak bisa kita lepas di sini guys, membutuhkan waktu untuk melepas ini rusak untuk kepalanya. Jadi kayaknya untuk videonya cukup sampai di sini aja guys. Untuk perbaikan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu di like dan di subscribe-nya dan di share juga agar bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video baru saya guys untuk seputar tentang sepeda motor dan lain-lainnya. Oke, dan terima kasih. Sekian.